Ya, satu lagi pemain asal Papua memperkuat Barito Putra di kompetisi Liga 1 musim 2018. Roni Berupray resmi menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun pada Minggu siang. Mantan penggawa tim nasional Indonesia itu berposisi sebagai bek kiri serta center back. Disaksikan pihak manajemen, pemain asal Papua bernama Roni Berupray menandatangani kontrak bersama Barito Putra Minggu siang. Mantan penggawa tim nasional Indonesia dan Persipura ini resmi berseragam Laskar Antasari mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2018. Roni memilih klub bermarkas di Banjarmasin ini karena sudah mengetahui strategi dan gaya kepelatihan dari sang arsitek Jackson F. Tiago. Keduanya sempat tergabung di Persipura Jayapura pada musim 2013-2014. Roni akan bersaing dengan Jackie Arisandi untuk menempati line-up utama di posisi bek kiri. Yang direkomendasikan langsung oleh tim pelatih di Santiago ke manajemen. Dan kita sudah proses. Sebenarnya Roni ini adalah musim kedua dia. Sebenarnya mau kita tarik sejak musim 2016 Roni. Tapi waktu itu terikat kontrak sama Persipura sehingga tidak bisa kita hire. Dan baru tahun ini bisa kita kondisikan. Yang pertama, saya tidak lihat dari segi pemainnya atau apa, tapi saya lihat dari kekompakan bermain dalam tim. Jadi saya lebih memilih ke Barito. Yang kedua, di Barito ada ex-mantan pelatih, Jackson, dan saya tahu Jackson seperti apa. Dia orangnya seperti apa, target, punya target untuk membawa tim, untuk juara. Pemain kelahiran Biak berusia 25 tahun ini bakal mengisi posisi sebagai bek kiri dan center back di Barito Putra. Dari Banjarmasin, Tim Liputan iNews melaporkan.